cepat jawab. Hai korang, ini adalah cerita saya. Tiap tahun kalau nak raya, saya memang tak dapat balik kampung. Sebab banyak kerja, dapat balik pun lepas raya. Nak kata dah kahwin? Tak juga. Okey, yang ni Mbak Murti. Dia kalau buat cleaning-cleaning ni, 100% bersih gila, babe. Sampai berkilat benda tu kalau boleh. Staff kalau pakaian tak betul pun, dia yang betul kan? Waduh, banget ketumbennya. Ini tempat siapa ya? Gak apa-apa lah, berek aja deh. Yang ni saya. Apa-apa pun, korang layanlah dulu. Yang ni Kak Rosie dengan Kak Su. Diorang ni memang jenis tak boleh duduk diam. Kalau ada gosip panas pun, diorang dulu yang tahu tau. Aku pun tak tahu diorang berapa. Hey Chan, tak puasa ke? Oh, saya lupa. Thank you Tina, kau tak saya dah minum dah. Tak apa, tak apa. You tak balik kampung ke? Tak tahu lagi lah you. Tina. Eh, Chan, baliklah. You dah lama tak balik raya kan? You pun tak kahwin lagi, kan? Kalau you balik, mesti mak you masak sedap-sedap raya nanti. Tapi duit raya saya ada kan? Jangan risau Tina. Untuk Tina, duit raya Tina ada. Tak boleh lah, saya tanggung kerja sekejap. Okey, okey, Chan. Hello, Bu ada apa? Ibu saja call. Raya ni balik ke tak? Tak tahu lagi lah, Bu. Rasa macam tak balik kot. Baliklah, Long. Sehari pun tak apa. Kamu dah lama tak balik kampung. Tengoklah, Bu, macam mana. Sebab banyak kerja ni. Oh, ya ke? Tak apalah. Kalau nak balik, baliklah. Ibu tunggu tau. Okey, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Eh, Lu, bila kamu Bu sampai? Lamanya kamu tak balik, Lu. Ibu rindu sangat kat kamu ni. Nak kerja, Bu. Tak dapat nak cuti. Ibu sihat? Ibu sihat, alhamdulillah. Jadi ada kamu ada ekor tu kat kampung ni. Apa, Eva? Baru nak balik rumah. Ingatkan sudah jadi ke rumah dah. Abang baru balik? Ya. Yang ni adik aku. Dua-dua ni memang nakal gila. Kalau sehari tu tak berbahan aku, memang tak sah. Eh, perut ikan kau terbiar. Dah, dah, dah. Jangan layak adik kamu tu. Jom masuk dong. Jom, jom, jom makan, jom. Tak nak berbuka dah ni, nak azan dah. Wah, sedapnya. Tengoklah siapa yang masak. Lelong, dia tu makan je. Bukan nak tolong pun. Makan je lah. Alah, tolong ambilkan gelas untuk Aron ni. Ha. Tak cukup satu pula. Okey, Bu. Kau besar dah dua ekor ni, Bu? Ya, dah besar. Tapi perangai je tak ubah-ubah. Ya. Alah, sekurang-kurangnya bawah dia ni tak adalah besar je macam Aron tu. Dah, dah, dah. Jom makan, jom.
Eh, Bu. Dahlah, Alon. Janganlah kamu fikir sangat. Adik kamu tu bergurau je. Alah, Bu. Alon tak fikir sangat pun. Tapi itulah, kelima-mama ni banyak sangat. Tak tahu macam mana. Hilang ni lah, Ibu nak bagi kamu set lip anti dandruff. Apa ni, Bu? Dia boleh hilangkan kelima. Oh, ya? Ibu dengan adik-adik pun pakai. Ah, apalah nanti Alon cuba. Okeylah, Bu masuk dulu. Kamu tu jangan duduk lama-lama kat luar. Okey, Bu. Alun mana tu? Dah balik dari masjid lagi? Alun dah balik dah. Dalam bilik tu, ha. Wow, Alun sigaknya. Eh, kelima dah tak ada? Tengok orang lah. Chief, Angga rasa kan? Adik kena minta maaf lagi lah dengan Alun. Sebab dia banyak sangat dosa dengan Alun. Alah, kita gurau je lho. Tak maafin lho. Kau memang eh? Eh, aku pula. Darah-darah rumah sampai. Ibu dah masak sedap-sedap kan? Salah. Siapa? Eh, kawan Angga tu. Ya, jap, jap. Terbaring lagi di taman, tak sama siapa keseorangan. Tidakkah kamu rasa keletihan, berlari berkejaran dalam fikiran. Semalam katakan Hai. Hai. Nama siapa? Daya. Oh ya, kawan ni Ira. Oh, cantik kan? Nak kena-kena dia lah ni. Macam-macam kalau tanya bila nak kahwin, dah boleh jawab rasanya. Kau ni bila nak kahwin? Takkan tak ada awak-awak semua dekat lagi. Tapi kalau kahwin pun, jangan kahwin senyap-senyap pula. Kita orang pun nak tengok siapa wife kau. Nah. Apa ni? Kak Jemputan. Huh? Kak Jemputan? Seriously? Kak Jemputan kahwin ke? Ya. Yeah. Jangan lupa datang tau. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali. Merayakan hari yang mulia ini di masa bulan Ramadan. Kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelma, hari sambut gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni. Kak, ini sekolah satu kak. Kak, ini sekolah satu kak.